Bagaimana hukumnya tidak sholat Jumat satu kali? Karena anak bekerja di tempat toko yang mempunyai 3 karyawan yang setiap minggu pasti bergantian untuk salah satunya menjaga toko. Karena toko retailnya tidak boleh kosong karyawannya. Harus ada 1 orang yang pelayan standby. Jamaah, inilah kecintaan kepada dunia. Padahal Allah mengatakan, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan panggilan untuk sholat Jumat, segera kalian menuju zikrullah dan tinggalkan perniagaan. Allah sebutkan perniagaan. Makanya sekarang jadi masalah. Terkadang kala tokonya ini yang punya non-muslim. Atau muslim cinta dunia. Dia berpikir kalau tutup, berapa keuntungan yang hilang. Maka antum harus ngomong sama